Let's go. Jelas plus bawa spirit box-nya sih. Oh, kalau di sekolah, kalau di sekolah harus banyak kamera biar kayak CCTV. Oke. Poltergeist paling friendly berarti, paling gampang. Demon kalau nggak salah bisa nyamar jadi teman lu juga, Jot. Buset, ngeri amat. Waduh, ini sih. Nanti mereka kayak animasi jalan-jalan tapi lurus dong terus hilang. Oke, kita profesional banget nih ya sekarang ya. Ayo. Oke. Gua beli kamera, guys. Wah. Mahal nih. Tuh, yeah, A7R Mark III tuh. Ini apa nih? Ini apaan, guys? Crucifix ini. Glow stick itu glow stick ya? Possibly harmless, guys. Yuk, possibly harmless. Oke, gampang kok ini kayaknya. Yuk. Namanya John Clark. John Clark. Capture a photo with dirty water. Ah, ya, sini deh kameranya. Crucifix. Kameranya siapa pegang lu ya, Vin? Gua salib seperti biasa. Sama gua kamera, enggak deh. Nama kamera gua. Aduh, sama UV deh gua. Glow stick. Gua UV, flashlight sama salib. Gua bawa buku deh. Ini enggak ada yang mau ambil nih, radio. Nah, udah penuh gua. Gua ambil kamera satu lagi deh. Kamera gua ambil satu lagi. Eh, ininya ya udah gua bawa ini. Gua bawa ini juga deh. Kalau harmless gak jauh dari poltergeist. Oh ya? Iya, iya, tahu tahu. Kalau itu tahu. Dipasang kayak crucifix. Oh, alah. Garamnya di mana ini naronya segede ini? Tangga. Di tangga-tangga sih. Tangga sih, Bim. Kemarin gua main ya. Dia baru nge-spawn di sini. Lama kayak 5 detikan itu. Kayak diem kayak patung gitu. Kita kita harus cari wastafel dulu sih. Eh itu apa? Ya dirty scene-nya tuh. Mungkin nanti berubah. Aduh gelap banget, guys. Gua enggak bisa ini. Oke, lima menit, guys. Siap-siap dulu. Mana garamnya? Berarti kalau 5 menit awal ini masih nyantai ya? Nggak, dia nggak bakal nyerang deh. Garam boleh kali ya, di itu dulu kali ya. Ini gue sambil nginin garam. Ada garam lagi ya? Guys, gue nggak tahu ini apa, tapi gue taruh kamera di sini, guys ya. Eh, jalanin. Oh, di diklik ya. Ini udah dinyalain, ini udah diantepin ya, airnya ya? Iya, nanti kotor. Kamera taruh mana, Vin? Nggak usah dulu. Ntar aja. Garamnya di tangga. Ngapain sederet sama tangga ini? Dia kan suka loncat kayak pocong. Loncat. Emang ada pocong di sini? Oh, emang bisa loncat. Oh, udah. Aduh, mulai ini mengerikan gua kalau dengar-dengar kata lompat-lompat begitu. Oh, bunyi apa tuh? Setannya udah ada di gue, bangsat. Kok radio nyala? Gua nyalain ini. Di atas ya? Catatannya udah ada di gua. Ini agresif banget anjing. Apa? Siapa namanya? Pasang kamera. John Clark. Give us a sign. Eh enggak, sorry, yang dengar suara gua doang atau siapa? Gua juga. Gua dengar. Cokong. Bisa sembunyi di locker tuh, bisa. Eh, taruh kamera kita apa? F. Enggak, itu tadi radionya gua nyalain, Vin, makanya bunyi. Tadi bunyi kayak orang. Hah? Gitu loh. Oh, gua enggak dengar. Oh, gua denger. Cuy. Oh, kalau lu pada enggak dengar, sini ke gua dah. Please, temenin. Gimana lu? Activity-nya udah 3. Activity-nya udah 3. Ya udah. Tadi di kamar mandi. 8 derajat. Turun. Nih. Tadi di kamar mandi ini. 11, 8. Lampu dong. Kotor enggak? Sing ya? Oh enggak. Ya, 18 derajat lagi. 10. Hah? Lah. Apa sih? Di mana? Ini gua menaruh buku. Tahu, coba taruh sini dulu dah. Dia kan bakalan bolak-balik tangga nih. Coba buku sini dah. Di mana? Ini. Give us meja. Hah? Oh, di meja. Oke. Okay. Meja ya. Ini kayak demen di lantai 2 sih kali ini. Ya di lantai juga enggak apa-apa sih. Udah. Tadi 8 derajat. Oke, okay, gua punya ide yang lebih menarik. Kameranya gua pindahin ke kursi. Sini tahu, Jot, kameranya dekat kamar mandi. Tadi kan 8 derajat di kamar mandi nih. Di ketangga sini, lurus gitu. Shoo. Nih, gue taruh di sini. Di sini. Oke, okay, UV-nya mulai dimainin. Udah. 6 derajat di kamar mandi. Di kamar mandi, Vin. Ini botak. Gak ada ya? Eh, ini piring siapa yang jatuhin? Kamar mandi.
mana gua tahu. Coba lihat dah, piringnya dah tadi you find deh, you find. Jelat, 6 derajat, 5 derajat. Di mana? Di mana? 7. Di kamar mandi. IMF-nya 1. Enggak ada, enggak ada. Coba deh, derajatan kasih gue deh. Jadi lu fokus ke IMF. Enggak ada. Nih. Enggak ada apa-apa. 7 derajat di kamar mandi nih. Nih. Aduh. Lama-lama gue main game bahasa. 7 derajat. Harus ngelihatnya di ini ya. 4 derajat kamar mandi. Di pintu-pintu ya. Kalau fingerprint gitu ya. Iya, pasti di pintu, jendela. Kadang dia juga footprint. Hah? 4 3 3 6. Give us a sign. Oh ya ampun. Give us a sign dulu sebelum tidur. Give kamar mandi, Vin. Kamar mandi itu fix. Give us a sign. 3 3 sekarang. Kamar mandi sih itu, kayak. Hans temenin. Oh, flickering di sini, flickering. Guys, ke atas lagi, guys. Flickering di arah mana? Nih. Ruangan ini. Oh, 3 derajat, Vin. 3 derajat, Vin. Give. Oh, give us a sign. 16. Oke, gua pindahin bukunya. Tiganya enggak di sini, Vin. Tiganya di sini nih. Punya radio. Flickering di sini. Nih, oh. Di sini nih, di sini, Vin. Bunyi apa tuh? Radio gua nyalain. Oke, yuk tinggal. Masih video saat. Ada dua kan, kamera video kan? Ya, gua taruh satu di tangga, atau lagi atau di mana? Itu di dalam ruangan itu aja. Udah gua taruh, soalnya flickering tadi di situ. Eh, ada yang bawa kamera enggak? Gua. Itu? Eh, kotor. Airnya kotor. Nah, foto tuh. Air mana? Kotor. Di dalam sini dia berarti. Holy fuck, 4 derajat, guys. Mana? Oke, berarti semua alat-alat pindahin ke sini, bukunya juga. Oke, mari kita pindahkan lagi. Untuk apa? Apa lampu yang di sini? Waduh. Kayak emang gua mati. Give us a sign. Jalanin dulu loh lampunya. Give us a sign. Oke, gua punya ide, Hans. Gua taruh salib dulu di kamar mandi ya. Ah iya, bisa juga tuh. Kayaknya dia gak mungkin di bawah sih ya. IMF leader-nya kayak useless deh. Kamera mana? Ini dalam nama Yesus. Mampus lu. Kamera gua pindahin ke WC ya sama buku ya. Udah. Gua udah ambil bukunya. Gua ambil bukunya, Vin. 3 derajat di WC. Kamar mandinya udah gua taruh ini. Udah gua taruh salib. Salibnya mana? Hilang lagi ya? Oh, enggak di sini. Ada gambarnya. Ada gambarnya bukunya. Lihat deh. Serius. Mana. Ya. Gambar apa? Lihat. Ada gambar enggak? Guys. Ghost Rider. Gini guys. Kita kamera dulu, guys. Biar enggak ada yang mati. Kita keluar dulu. Sabar, gua taruh kamera dulu, temenin. Gua taruh kamera. Taruh kamera nih. Gua udah satu. Waduh. Ambil tuh itunya. Ayo. Lampu matiin, Jot. Jangan lupa, Jot. Jangan gua. Kenapa gua sih? Gua temenin Jot dulu. Lampu matiin, Jot. Nah. Biar gua tip. Ini biar infrared. Nah, ini yang nyala. Ah. Aduh. Sudah mulai. Kamera yang gua taruh kamar mandi ini enggak. Benar enggak? Nyala enggak? Apa ya? Nyala nih. Ini lu lihat. Di dalamnya lagi. Enggak ada. Dua. Ah, belum nyala. Nyalain ping sana. Enggak bisa digeser ini kamera. Enggak bisa. Oh, belum nyala kayaknya, belum nyala. Belum klik kanan ya? Ya Allah. Ini. Ini gua taruh mana bukunya nih? Bisa difoto, harus difoto kan? Enggak, ini tinggal evidence. Jadi ada apa? Evidence ghostwriting. Gua tulis ya, tuh. Tuh, itu tuh lihat tuh. Ini siapa? Yang di truk siapa? Mana? Gua. Ya itu tuh, Hans tuh. Bisa foto enggak ya? Pas selesai. Apa tuh? Nyalain dulu. Ghost off. Nyala kok hijau. Loh. Yaudah, gelap? Nyala. Enggak nyala, enggak ada kamera ya. Enggak ada, satu lagi kayaknya yang belum nyala. Ada dua kan? Ada dua. Udah nyala, udah nyala. Ijo kok. Ijo. Masih 2/2 anjir. Atau nge-stack enggak bisa. CCTV-nya mesti dimatiin. Matiin lampunya, enggak kelihatan. Nah. Enggak. Setannya itu ada anak kecil. Ada kursi jatuh di sini nih. Ada anak kecil, ada bocil, ada orang tua, nenek-nenek, banyak. Give us a sign. Di atas flickering lagi. 7 activity-nya itu. Di sini 7. Iya, di lu sekarang 7. 9. Let go ke sana. Oh, Finn, fuck our life, please. Give us a sign. Oh shit, Finn. Oh, gua lihat. Rabelele. Aja kelarnya lama. 10. 8. Pas banget anjing, pintunya ketutup. Hampir mati kita, Jot.
Aduh. Hah. UV lighting dong. Ayo, ayo, ayo. Di gua UV-nya. Give us a sign. Aku mau fotoin setannya. Mati lampu bangsat, bangsat. Ininya di mana, Gen? Udah enggak tahu gua di mana generatornya. Together we stand, yuk. Let's go. Ini gini. Nih, gua taruh EMF reader di sini. Jangan ditaruh. Bawa aja. Nyalain. Dia tahu level 5 apa enggak, woi. Ya udah, ayo. Mana generatornya? Generator. Enggak, guys. Kita balik dulu. Kayak orang gila nyariin generator di mana, kita cek nih di map kan ada nih. Ya benar, mending kita cek dulu, kita cek dulu. Oke. Aduh. Di kanan atas tuh. Lantai 1. Generator di bawah belakang katanya. Oh ya, di lantai 1 tuh ya. Lantai 1 kanan atas. Lantai 1 atau lantai berapa deh nih? Lantai berapa ini? Terus ini crucifix. Ini yang dapat apa? Taruh. Oh, crucifix-nya enggak ada. EMF reader. NF. Ayo, reader. Udah gua masuk. Ayo. Ayo, let's go. Pakai EMF reader ini. Gua bawa ini. Oh. Lurus belok kanan, guys. Ampu. Lampu kan kita harus nyari, bro. Enggak, center. Give us a sign. Dia nggak ngomong spirit box. Kalau dia poster guys aja, mesti ada spirit box. Ini kemana? Lurus. Cicet malah bobosa. Gua ambil. Give us a sign. Bukan di sini. Di atas kayaknya deh. Termometernya, Jod. Biar lu bisa cek, Jod. 17 derajat. Give us a sign. Di atas ya. Wah! Aduh, Jot. Sorry. Jot, kaget gua. Iya, fast sign. Gila, sampai getar gua. Kayaknya masih lurus dah ke sini bukan? Ada lampu merah mesti. Oh, enggak ada. Berarti benar di atas. Di atas, guys. Oh, di kan ada logo tangga ke kanan tuh. Loteng lagi berarti. Iya, di loteng. Give us a sign. Gua jalanin ini ya. EMF juga tuh. Udah, EMF-nya jalan dari tadi nih. Give us a sign. Capek ya, kontol. Tangganya bukan tadi dari awal lagi gua anjing. Lain kali jod aja apa yang ngomong. Gak ada fingerprint. Ada yang kaca tuh. Tadi ada gak fingerprint? Gak ada. Give us a sign. Ini kayak di sini. Aduh, gua dengar suara setan di ruangan ini, bangsat. Itu gua lihat. Foto. Foto lu. Bawa kapak. Give us a sign. Dalam nama Yesus, pergi kau. Pergi dia. Gua lepasin, pergi dia. Empat. Empat. Oh, ini Revenant anjir kayaknya. Bokapak anjir. Bokapak dia. Bokapak itu. Gua kena Revenant. Boleh lagi jet cruiser. Dia nyot. Dekat banget. Gada, Pak. Keluar dulu, guys. Enggak, gini strategi ya. Calm down, keluar dulu. Kita replan dulu. Kita replan dulu, oke. Dari suara lu enggak ada calm down nih anjing. Tadi dia jawabnya. Itu Revenant kan? Kayak gitu. Dulu, balik dulu. Balik dulu, ketrek dulu biar tenang, biar aman. Evidence ya. Tadi kan ghost watching ada. Ada. Ghost tadi. Scout tadi dia tuh. Ada spirit box berarti. Kok crucifix gua enggak berhasil ya? Lah mungkin dia lagi enggak hunting kayaknya deh. Iya enggak sih? Mungkin. Enggak ngerti. Dulu setannya. Tadi apa aja, ghost writing ada terus? Ghost writing sama spirit box. Fingerprint enggak ada. Denyot. Yes. Guys, itu yang crucifix. Bentar. EMF-nya enggak nyampe level 5 ya. Freezing temperature juga enggak. Ghost tapi orb... apa waktu itu si ini kan? Revenant. Tapi enggak. Mungkin beda kali. Apa? Mungkin beda. Tapi ini ada ghost writing. Jadi yang pertama apa? Ghost writing pertama.
Ghost Rider sama Spirit Box, cuman Spirit Demon Oni. Spirit udah enggak mungkin, tadi garamnya enggak berubah kayaknya. Oni. Oni sama Demon. Demon will attack more often than any other ghost. Asking Demon successful question on the Ouija board. Enggak ada Ouija board kita. Kita lihat Ouija board enggak tadi? Enggak ada. Oni, weakness more active will Oni easier to find and Demon. When are people nearby have been seen movement object seen moving object at the great speed. No. Oke, gini deh. Ini kan yang kita bisa kalau emang dia demand berarti kan kita harus detect freezing temperatures, ya kan Pak? Iya, betul. Jadi, Hans, kita masuk. Lu bawa EMF, gua bawa temperatur. Kalau misalnya EMF lu 5, ini udah pasti fix revenant. Kalau freezing ya, temperatur di evidence-nya enggak bisa revenant jot. Halo semuanya. Yang Spirit Box bilang turn on the light atau scream. Dan bentuk hantu yang gak selalu sama jenisnya gitu katanya. Kan enggak, udah berarti intinya kita Spirit, Demon sama Oni. Udah gitu doang kan? Iya, berarti sekarang Oni itu apa? Oni satu lagi apa? EMF kan ya? Udah, EMF level 5 kita, gua bawa temperatur, lu bawa EMF. Jadi kita lihat lu yang 5 atau gua yang minus. Gitu aja. Demon freezing, Oni gak freezing gitu kan? Iya 10 ya tuh. Udah. 10 tuh. Ada setannya. Di mana 10? Tuh, activity-nya. Ghost Orb. Activity? Ada Ghost Orb? Enggak ada Ghost Orb, enggak ada. Gini deh. Bawa apa lagi? Kan kita masuk bareng ya. Kameranya pindah ke tempat tadi dia ini deh. Di pojok di ruangan. Masalahnya generatornya mana? Anjing, kita belum ketemu generator, cuy. Generatornya enggak ada deh. Generatornya tuh di kanan atas tuh. Kayaknya feeling gue dia lagi nge-hunt deh, Jot. Kayaknya kita bisa buang crucifix lu sekarang deh. Tadi kan gua buang tadi. 5 nih, activity-nya 10, 9, 9 tuh. Kita hunting, Jot. Dia lagi hunting. Dia lagi hunting. Ya kenapa, Jot sih? Lu ambilin nih salib ini kalau mau nih. Ya kan gua bawa smart stick. Enggak ada, udah lu bawa ini EMF, fokus EMF. Ya ini gua bawa EMF, lu kan bawa crucifix-nya. Ayo. Berdua ikut ke sini lu, berdua jadi mobil lu. Gila lu. Cepat. Bentar gua simpen dulu ini. Berarti itu udah enggak perlu. Katanya tuh. Ayo. Sabar. Sabar, generatornya dulu nih. Gua bingung generatornya di mana, anjir. Temperaturnya udah enggak usah dibawa. Justru kan kita mau tahu nih temperatur minus atau minusnya. Iya, ya betul. Siapa yang mau megang crucifix-nya? Enggak usah pakai crucifix. Ini siapa, Push? Ini crucifix. Ada enggak usah dah, tebak dulu deh yang benar dah. The mission-nya kan nambah $10 cuy itu. Kan garam enggak berubah, berarti enggak mungkin spirit, benar kan? Tadi dia di kanan sih, di kanan. Sini, gua taruh videonya lagi dah. Di mana lu taruh? Tadi di sini kanan sini kan deh. Di kiri. Ya sekarang di kiri. Tadi di kiri, last di kiri dilihatnya. Katanya generator di kiri. Di mana? Ini bukan generator ini mah. Guys, gimana kalau kita cari generator dulu? Gimana? Jadi kamera yang ini dong, video ini gua mau naruh. Nah. Apa? Kenapa ngumpul gini sih? Ayo, ke generator dulu. Ayo, Kim, generator dulu. Ayo, cari dulu. Aduh. Katanya Oni kalau dipanggil terus selesai. Dia bisa marah. Ini barang pada jatuh ya, by the way. Ini di sini. Nyaudah, ini pasti. 6 derajat. 4 di dalam ruangan ini. Give us a sign. 3. Give us a sign. EMF lu gimana, Hans? Yeah. Dia di sini. 1. Gua lempar salib ya, Give us a sign again, please. Here. Nyaw terus lo. Lu suka ngobrol ya, bangsat. Hello. 5 derajat ya di dalam ruangan ini, 3. Are you customer service? EMF lu naik, Hans. Enggak, 1. Give us a sign. Woi, apa tuh? Woi, berapa? 5. Oke, cabut. Salib gua di WC, tolong. Enggak mau. Woi, jangan enggak mau. Ayo, gua temenin. $30 ini anjing. Udah, Jot. Ayo. Sama kamera. 5 tadi. 5 itu. 5. Ayo, Jot, let's go, Jot. Bentar, kamera gua. Kabar. Udah, Jot, let's go. Berarti cuma bisa Oni dong. Oni itu. Iya, tadi Oni udah. Oni are more active when people are nearby have been moving object at the great speed.
Being more active will make Oni easier to find tuh. Makanya dia sering ngobrol kali ya. Tadi lo, ini kan cuman Oni nih yang keluar nih. Iya. Yeah. Jadi Oni apa? Ini. Terakhir kan ya MF naik ya? Ya MF 5. Moving object memang ada gitu kan. Iya, tadi bangkunya jatuh. Ada ghost writing-nya. People nearby ngobrol mulu makanya sama gua anjir. Iya, dia udah fix Oni. Enggak ada. Udah Oni. Oni. Yang ketiganya isi apa yang ketiganya? Isi IMF. IMF 5. Oni. Iya, Oni. Cuma ada Oni doang. Oke. Okay. Udah ya. Ghost writing spirit box IMF 5 Oni. Oke. Okay. Ini kalau salah game-nya rusak. Kalau salah sih. Ya level 5. Okay. Enggak freezing juga. Wih. Eh, objektif 3-nya kita enggak dapat. Objektif 3 itu apa ya? Yang crucifix. Oh, crucifix. Unlock medium size map, strong flashlight. Gue level 3, cuy. Udah mau level 4. Langsung gua. Level 2. Kita jago banget, sumpah. Kita jago banget. Mantap. Ayo, apalagi yang harus dibeli? Ayo, yuk. Gua udah taruh kamera sama crucifix. Benar-benar garam sih. Ya? Flashlight gue beli deh. Kayaknya perlu. Dang dia ya. Kapak tadi gue liatnya kayak kapak gitu. Iya gue kira revenant gitu loh dia. Karena coba kapak cuy. Kita flashlight cuma ada satu. Oke gue beli flashlight ya, lagi. Sekarang nggak mati aja sih. Termometernya hilang nggak tadi? Gue tinggal soalnya. Enggak. Ada. Gue nggak mati soalnya. Nggak mati juga gue. Gue takut nih ke toilet sendiri. Gua udah nambahin flashlight jadi ada 2 flashlightnya.